rambut gue yang sebenarnya yang hancur lebur karena bleaching kemarin-kemarin, dan gue ternyata puasanya puasa bedos. Jadi setelah mau sore gitu baru bangun. Pahala gak ya? Dan jam sekian baru mau sholat asar, gila ini. Setannya udah setan tingkat jenderal. Kok gak pensiun-pensiun ya setannya? Gue sambil lagi pakai apa namanya serum rambut gue gitu. Dan gue lagi nunggu kiriman dari dapur Ijes. Yang bikin gue kangen itu adalah semua masakannya sih. Produksi dari dapur IJ sendiri rendangnya lagi on progress katanya begitu. Oke, gue lagi mau wudhu dulu, bukan untuk ria, cuman yang tadi mau setan yang tingkat jenderal banget, jadi baru jam sekian gue baru mau. Gojek datang membawa dapur Ijes. Nggih. Kita pakai bahasa Kalimantan. Gojek, Pak. Dapur Ijes datang. Puasa langsung, semangat kita puasa. Oke guys, ternyata Gojek gue datang, dan kalau tanpa Gojek kita puasa. Dan gue lagi nggak sabar nunggu rendang. Dan dengan rambut gue ini, thank you juga untuk Ijes yang udah ngasih serum rambut. Lumayan tumbuh sekarang. Bagus banget kan packagingnya. My favorite. Oh, gak sabar nunggu buka puasa. Nanti gimana kita mengunyahnya sama kayak manusia kebanyakan. Mengunyahnya sama aja. Oke, mikir dulu karena ada yang puasa asar. Sekali lagi, terima kasih dapur Ijes. Sudah! Tuh, kan? Aduh, hal paling terindah yang paling harus kita syukurin di dalam hidup kita adalah kita masih diberi nafas mendengarkan azan. Ya, Pap! Ya! Bokap udah nyalain lampu. Ini yang harus kita syukurin dibandingin yang lain yang di bawah kita. Ya, puasa, Mam! Oke, Mai masak apa hari ini? Wes, nyokap hari ini masaknya kangkung, dan nyokap gak mau video karena gak lagi gak pakai hijab.
Iya, Mam. Kolak nyokap gue cuy. Oke aja gak tahan. Dan kenapa sih pada anti kamera semua ya? Cuman gue doang yang doyan kamera. Gimana kayak rasanya, Kay? Oke, setelah kegiatan gue kunyah-mengunyah tadi, apa yang gue lakuin lagi sebelum gue tidur di next video, oke? Oh ya, jangan lupa subscribe Gusti Ocha. Thank you.